Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya mau masak ayam kampung, gitu. Tapi tidak digulai, itu bumbu aja. Jadi ikuti saya ya Bu. Bagaimana cara memasak ayam kampung ala penyintas kanker? Nah, ayamnya ini Bu, ayam kampung. Kalau ayam kampung ininya agak manjang kan, ayam kampung. Terus ini tadi Bu, bumbunya sudah saya blender. Kok ada berminyak-minyak gitu ya gitu. Jadi ceritanya gini, bahannya itu cabai merah, bawang putih, bawang bombay gitu. Bawang merahnya yang agak banyak dan bawang bombaynya agak banyak supaya manis gitu. Sehingga dia manis tanpa pakai micin. Terus jahe, kunyit, ketumbar, kemiri ada 6. Tadinya itu ya Bu. Jadi tadi saya blender itu memang dia kasih ini. Kasih minyak ini dia. Kasih minyak jagung waktu blender tadi ya Bu, sehingga waktu menumis nanti kita sudah tidak pakai minyak lagi. Ayo Bu, kita masak. Oh ya, ini saya kecilin dulu ya Bu. Oh ya, bumbu tambahannya Bu, ada ini daun salam yang sudah kering. Ini daun kunyit, ada lengkuas buat digeprek, ada serai, ada ini kapulaga. Ini kami orang Medan, ini masakan khas dia. Kalau masak ayam, masak apa aja, suatu saat lagi masak apa pakai kapulaga, ini dipadu, ada perpaduannya. Nah, sudah Bu, sudah dipotong-potongkan. Sekarang mari kita masak. Lengket. Hidupkan apinya Bu. Mari kita masak Bu. Tadi waktu blender memang saya kasih minyak jagung, makanya dia agak berminyak Bu. Bawang putihnya agak banyak Bu, biar dia manis. Dah, masukin ayamnya Bu. Ini tadi saya rebus airnya buang, rebus airnya buang. Karena Bapak kami suka usus yang panjang. Harum loh Bu. Tadi yang banyak itu bawang putih sama bawang bombay, harum dia. Lupa, tadi saya kasih merica ya Bu, 20 butir. Lupa. Aduh, ntar Ibu praktekkan di rumah. Kok beda ya, kok ini ya nggak benar ya. Iya ya Bu. Tadi ada merica 20 butir, saya lupa. Seharusnya tadi saya catat waktu ngomongkan Bu, sehingga tidak lupa. Ntar Ibu praktekin di rumah, kok beda ya rasanya. Kita kasih air Bu. Kita kasih garamnya Bu, sesuai selera. Sedikit aja dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian kita masukin bumbu ini ya Bu. Daun ini, daun kunyit, lengkuas sudah digeprek, serai juga, daun jeruk, daun salam, sama kapulaga. Oh, kita masukin ya Bu. Suruk. Masuk semuanya. Kayaknya airnya kurang kan Bu, karena ayam kampung ini ngeras kan, harus ini, harus banyak airnya, kayak kurang.
Airnya kurang, Bu. Tambah dulu, Bu, airnya. Bu, tidak kasih santan saya. Tapi kalau Ibu mau kasih santan, boleh-boleh aja. Sesuai selera. Tapi karena saya penyintas kanker, nggak pakai santan, Bu. Kita tunggu mendidih ya, Bu. Coba dulu, Bu. Udah panas. Sudah panas bitnya. Coba kita periksa, Bu, sudah kayak mana. Oh ya, airnya sudah berkurang, Bu. Sudah berkurang airnya. Udah lembek malah. Udah lembek. Udah, Bu, udah lembek deh ayamnya. Kita pindahin ke wadah ya, Bu. Jadi deh, Bu, masa ayam kampung ala penyintas kanker. Coba ya, Bu, kuahnya apa sih rasanya? Manis loh, Bu. Pakai bawang bombay itu manis. Wangi khas daun kunyit, kapulaga. Pokoknya enak. Coba ini, Bu. Ini tadi buah bit kan, Bu, yang sudah dihangatkan, ambil dari freezer. Caranya ada di video saya sebelumnya. Memang masih saya minum satu kali satu hari, karena ini memang nutrisi hati, nutrisi liver, nutrisi ginjal juga, supaya HB kita tetap bagus. Tidak dicampur ya, Bu, dengan buah lain, bit aja. Hari ini saya tidak video makan ya, Bu, karena saya kenyang tadi makan singkong. Makan singkong, nambah lagi buah bit satu ini penuh. Jadi hari ini saya nggak video makan, lain kali saya video makan ya, Bu. Mohon subscribe-nya, Ibu. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap semangat. Sampai jumpa. Tuhan pasti menolong.